Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Saku Hamdan, masih dalam channel KSA Production. Oke, di video kali ini saya akan review satu buah katan. Dan untuk sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah mendukung channel ini. Semoga tetap bisa terus berkarya ya, sampai belahan di Sukabumi. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe juga ya. Dan di depan saya ini ada sebuah katana ya, katana Simbunto custom. Ini sudah plus sama bungkus sarungnya warna gold. Untuk panjangnya masih standar katana ya, 1 cm. Untuk aksesorisnya balutannya dibikin custom semua. Jadi kita langsung cek aja ya. Ini untuk pemilihan seperti ini ya. Ini ada rombe di bagian ini. Tampilannya sudah sangat istimewa, cantik dan menakjubkan. Untuk material bila ini memakai baja bersepuh dan untuk panjangnya sekitar 70 cm dan untuk handle-nya 30 cm. Untuk sarungnya memakai kayu snorkeling yang sudah dibalut dengan warna, ini abstrak warnanya. Untuk aksesorisnya keseluruhan memakai pel kuningan ya. Ini Simbunto. Dan kita sekarang akan coba untuk kualitas kadar bajanya sama bambu ya. Kenalkan dulu untuk seperti ini tampilannya. Sangat cantik ya. Oke, untuk media pertama kita coba untuk ke kertas. Jadi sangat sangat halus. Kita coba ke botol mineral. Di sana sangat halus ya, ini lurus. Jadi kita akan langsung coba ke bambu. Ini di belakang saya ada bambu. Ini ukurannya, diameternya lumayan besar. Jadi kita akan coba untuk buat tajamannya. Insya Allah ini untuk kadar sipuannya sudah sangat bagus ya. Saya dicek untuk irisannya, ini sangat halus ya. Untuk bilah tetap aman. Bisa dicek juga untuk kebasannya, ini sangat rapi ya. Oke, kita coba juga ke katana Simbunto dengan custom abstrak standar katana untuk ukuran 70 cm, handle-nya untuk 30 cm. Silahkan jika berminat bisa langsung di order. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini biar bisa terus berkembang ya. Salam satu bilah KSA Production. Kang Saku Hamdan. Assalamualaikum.